Polda Jambi resmi menghentikan kasus siswi SMP berinisial SF yang dilaporkan karena kritik pemerintah Kota Jambi. Hal ini dilakukan setelah Polda Jambi memediasi kedua belah pihak. Proses mediasi dihadiri pihak Pemkot Jambi dan terlapor SF dengan didampingi orang tua, pengacara, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jambi. Dari hasil mediasi yang dilakukan tertutup ini, pemirsa, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan kasus dihentikan. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori, mengatakan kedua belah pihak sepakat berdamai setelah adanya permintaan maaf dari siswi yang diterima oleh pemerintah Kota Jambi, dan Pemkot Jambi pun telah mencabut laporannya dan berharap siswi ini tidak diproses hukum. Anak kita ini sudah menyadari akibat karena kondisi masih di bawah umur, pengendalian emosinya belum terkendali dengan baik, sudah memberikan klarifikasi permohonan maaf. Sehingga dari permohonan maaf itulah yang mendasari bahwa pemerintah Kota Jambi melalui kabar hukumnya untuk mencabut laporannya. Memang di luar dari itu ya, atensi dari Pak Menko Polhukam, kami sudah berpikir ya dari awal bahwa tujuan kami yaitu menyelamatkan anak ini.